Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sobat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acir Channel, masih di info terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2. Dan kembali saya mengudara mengajak Anda untuk memantau kembali perkembangan dari pembangunan jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kota Parung Kuda. Untuk update hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang telah bersedia mengklik video ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sobat yang belum, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita pantau dan langsung kita meluncur menuju ke jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kampung Pangadegan, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung Kuda, Sukabumi. Let's go! Oke sobat, tanpa terasa kita sudah sampai di jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kota Parung Kuda nih. Seperti ini keadaannya, dan kita akan coba memantau ke arah dalam dulu ya, sebelum kita memantau lebih jelas dari perkembangan jembatan eksit Tol Bocimi tahap 2 ini. Kita coba pantau ya di simpang susun dulu nih, bagaimana keadaannya sampai hari ini. Seperti ini sobat ya, ini dari simpang menuju ke arah Bogor nih, langsung melaju ke sana, itu adalah mengarah ke arah Bogor. Terlihat untuk pengecoran aliran drainase sudah jadi ya, sudah full. Sekarang yang sedang dikerjakan adalah untuk proses pembatas jalan yang ada di tengah tuh, yang sedang terus dilakukan pengecoran tentu saja. Dan kita tidak usah berlama-lama sobat ya, langsung saja
Kita berbalik arah untuk menuju langsung ke exit tol Bocimi tahap 2 yang ada di Kota Parung Kuda atau ke jembatan exit tol Bocimi tahap 2. Coba seperti biasa kita akan memantau dari pinggir ya, agar bisa lebih jelas saya menginformasikannya kepada sobat semuanya. Coba kita pantau ya. Kalau yang kita lihat nih, untuk proses pengecoran pembatas atau penghalang di pinggir jembatan itu yang sedang dilakukan ya, pemasangan besinya, kemudian dipasangi begisting yang nantinya akan dilakukan pengecoran tentu saja ya. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan ya, yang memang rencananya ini akan dites atau dicoba di tanggal 20 ini, tapi kita lihat saja nanti ya bagaimana keadaannya, apakah bisa tercapai atau terlaksana. Kita pantau saja dan kita hanya bisa mendoakan saja agar progresnya ini bisa segera terlaksana, yang ditargetkan bisa tercapai gitu sobat ya. Karena kita semua tahu ya, kita tidak bisa menyalahkan, karena memang ini keseriusannya bisa kita lihat pengerjaannya begitu masif. Hanya saja kita semua tahu faktor cuaca yang begitu tidak mendukung, sehingga progres yang memang sedang dikebut bisa mencapai target selesai dengan secepatnya ini, terkadang sobat mengatakan bahwa ini lambat ya, saya rasa juga begitu, tapi kita semua tidak tahu dengan faktor cuaca ya, karena memang cuaca yang tidak mendukung sehingga pengerjaan ini cukup terhenti atau tidak dapat disegerakan. Karena di cuaca yang hujan tentu saja para pekerja tidak dapat mengerjakan seluruh pengerjaannya gitu ya. Untuk itu mari kita sama-sama doakan semoga cuaca pun dapat mendukung. Hanya cuaca saja saya yang apabila mendukung progres ini bisa segera terlaksana sobat ya. Nah, kita tanpa terasa sudah sampai di depan ya,
Coba kita pantau. Ini adalah jalan raya. Tentu saja jalan raya Bogor Sukabumi, ini jalan raya Siliwangi nih. Kita lihat dulu pengecoran nih. Di pinggir jalan raya ini baru dilakukan lapisan dasar saja nih. Dan belum ada kelanjutan. Tapi untuk lantai dasar sudah dilakukan, tinggal pengecoran finishing saja nih di depan ini. Coba kita lihat ke dalam ya, langsung untuk melihat lebih jelas lagi seperti apa dari jembatan exit tol Bocimi tahap 2 ini. Seperti ini sobat, ini adalah jembatan yang sudah dicor nih. Mantap ya, jembatan sudah dicor untuk posisi ini. Kita melihat ada tenda ya di depan, tapi saya belum mendapatkan informasi siapa yang akan meninjau progres ini. Mudah-mudahan orang-orang terkait yang memang bertenaga sehingga progres ini bisa secepatnya selesai gitu ya, kita harapkan. Nah, seperti ini jembatan exit tol Bocimi tahap 2 nih. Kita sudah sampai lagi di dalam untuk pengecoran yang disambungkan dari jembatan ke badan jalan ini. Segera kelar nih ya, lantainya dasarnya sudah selesai, dan di depan sana itu adalah yang nantinya calon gerbang exit tol Bocimi nih. Mantap ya, coba kita pantau lagi sekali lagi nih. Nah, ini adalah disinyalir, ini adalah calon pintu gerbang nih. Sedangkan untuk pengecorannya kita lihat nih, masih terputus di sini. Dan baru lantai dasar, dan untuk area gerbang ini masih lantai dasar dan belum dilakukan pengecoran sobat ya. Untuk itu mari kita doakan, semoga progres ini bisa berjalan dengan lancar. Seluruh pekerja diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran di dalam mengerjakan progres ini. Dan para subkon yang memborong proyek ini diberikan keuntungan semuanya, sobat semuanya ya. Seperti ini update dari jembatan exit tol Bocimi tahap 2. Mari kita coba pantau lagi ke arah dalam ya. Nah, kita lihat dari sini saja nih. Seperti ini keseluruhan dari progres ini nih. Satu jalur lajur yang dari Bogor ke arah luar itu sudah dicor ya, sedangkan satu lajur lagi belum. Mantap sobat ya. Seperti itu sobat ya, dapat kita saksikan bersama progres ini memang dikerjakan, hanya saja ini perkawis cuaca we merenannya anu memang sangat jelas-jelas menghalangi. Tapi alhamdulillah sakieu mah sudah uyuhan kalau menurut saya.
tol ini bisa sampai ke tahap ini sudah alhamdulillah sobat ya. Dimana kalau kita tahu perjalanan panjang dari tol Bocimi tahap 2 ini begitu lama sekali prosesnya, sampai seperti ini nih sudah uyuhan, sudah alhamdulillah. Kita ucapkan ya. Dan mungkin pantauannya sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak telah nyimak videonya sampai akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya. Jika sobat suka, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Langsung dari Kota Parungkuda Sukabumi, Jembatan Exit Tol Bocimi Tahap 2, Kang Acir Channel mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.